どうも皆さん。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kampung Jepang Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang huruf hiragana. Pembahasannya yaitu tentang karakteristik huruf N dalam huruf hiragana ya. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja. Jadi, setiap kata dalam huruf N ini bisa berubah bunyinya. Ya, bisa berubah bunyi menjadi N, M, dan Ng. Ingat, huruf N itu bisa berubah bunyi menjadi N, M, dan Ng. Lalu, kapan huruf N tersebut dibaca M, N, Ng, atau Ng lemah? Ya. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Berikut saya berikan penjelasannya. Simak baik-baik. Yang pertama, huruf N apabila diikuti oleh konsonan huruf seperti P, B, M. Diikuti konsonan huruf seperti P, B, M. Jadi, apabila huruf di depannya itu konsonan P, B, atau M, maka huruf N berubah menjadi M atau diucapkan M ya, berubah bunyi menjadi M. Seperti apa contohnya? Di sini ada contoh sampo simas. Walaupun di sini tulisannya sanpo ya, sa, en, dan po, tapi dalam pengucapannya atau bunyinya itu berubah menjadi M. Maka sanpo ini yang benar itu dibaca sampo. Sampo simas. Sampo simas. Yang kedua, san biaku. Di sini sa en biaku. Nah, tapi ini dibaca sambiaku. 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 Bukan sanbiaku, tapi sambiaku. Yaitu artinya 300. Ya, di sini huruf N diikuti atau bertemu dengan konsonan B. Maka dibaca sambiaku. Selanjutnya, huruf N bertemu dengan konsonan M. Sini ada sanmai. Sanmai. Tulisannya sanmai, tapi yang tepat itu dibaca sanmai. Sanmai. Paham ya? Selanjutnya, huruf N apabila diikuti oleh konsonan huruf G atau K. Ingat, oleh konsonan huruf G atau K, maka huruf N berubah menjadi N, ya. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada ginko, ya, ginko, bukan ginko ya minasang, tapi ginko, ya, dibaca ginko, ginko. Ginko ini artinya bank. Selanjutnya di sini ada Nihongo. 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 Ya. Bukan Nihon, ya. Jangan minasang baca Nihongo. Tapi dibaca Nihongo. Nihong itu Jepang. Bukan Nihongo atau ini ginko. Nah, selewa jika yang masuk. Ya, yang benar itu ginko. Yang ini Nihongo. Nah, ini cara bacanya. Saya rasa paham. Selanjutnya. Huruf N apabila terletak di akhir kata, maka huruf N berubah menjadi huruf ng lemah. Contohnya seperti apa? Contohnya dari kata ikeng. Ikeng, ikeng, ini dibaca ikeng ya, ikeng.
Ikeng. Ikeng. Ya, angnya sedikit melemah. Ikeng. Ya, walaupun tidak begitu jauh sih perbedaannya dengan yang tadi. Oke, intinya ini juga dibaca eng ya. Ini juga dibaca eng. Ikeng. Ini pendapat. Hong dibaca hong ya. Ini tulisannya hon. Iken. Hon, tapi tidak seperti itu cara membacanya. Ya, cara bacanya yang benar itu atau bunyinya itu berubah menjadi hong atau ikeng. Yang ini ikeng. Hong itu buku. Oke. Selanjutnya huruf N apabila diikuti oleh huruf T, D, ya, maksudnya ini oleh huruf dengan konsonan T, D, S, Z, J, C, dan N sendiri, maka huruf N tersebut bunyinya tetap N. Paham ya? Oke, contohnya di sini ada kata sentaku. Sentaku ya. Sentaku ini mencuci. Sentaku simas mencuci ya. Sentaku dibaca tetap dibaca sentaku. Oke. Di sini juga ada hondana ya, hondana. Ya, walaupun ini sering terdengar hondana ya, tapi sebenarnya kan ini sudah menjadi satu kata, maka dibaca hondana. Artinya rak buku. Di sini ada bonsai. Masih tetap dibaca bonsai. Kemudian kanji. Tetap dibaca kanji. Ada lagi konnichiwa. Konnichiwa. Tetap dibaca konnichiwa. Oke. Paham ya minasang ya? Jadi huruf N itu akan berubah bunyi atau cara pengucapannya tergantung konsonan pada huruf yang mengikutinya. Oke, diingat ya minasang, untuk pembahasan huruf N sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat untuk minasang. Semangat terus belajarnya biar cepat lancar bahasa Jepangnya. Oke, warimashita. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun salah. Saya mohon maaf. Baik minasang, himono jugyo wa kore de orimasu. Otsukare sama deshita. Mata ne, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.